Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional FKSPN Jawa Tengah dan ADO, Asosiasi Driver Online, Kamis siang menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM dan meminta perbaikan sistem pengupahan. Masa aksi meminta kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan karena dianggap sudah tidak relevan dijadikan dasar penentuan upah minimum setiap tahunnya. Mereka juga meminta kenaikan UMK sebesar 30% di tahun 2023. Anggota DPRD Jateng menerima perwakilan driver ojol dan buruh yang datang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aksi berlangsung tertib dan lancar dengan pengamanan dari pihak kepolisian setempat. Raffi Bowo, Dedi Setio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.